Sebagai jurnalis dan juga sebagai pribadi, saya merasa beruntung bisa mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh UID. Salah satu di antaranya program IDES Indonesia. Karena melalui program ini, cara pandang saya, cara pikir saya, dan cara saya bekerja ditata ulang, diubah menjadi lebih baik. Program ini juga melibatkan berbagai sektor, sehingga kami belajar dalam mengambil keputusan tidak bisa semata-mata melalui satu sudut pandang, satu perspektif, satu kepentingan, melainkan harus melalui berbagai perspektif, berbagai sektor, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan terbaik karena sudah mengakomodasi kepentingan berbagai sektor. Program-program yang diselenggarakan oleh UID selaras dengan gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi. Perubahan membuat bangsa kita lebih baik ke depan. Salah satu yang saya catat juga adalah semua program di UID mencoba mengingatkan kepada kami semua tentang hakikat tujuan hidup manusia, yakni memperoleh kebahagiaan. Misalnya melalui falsafah Trihita Karana. Di situ kami diajarkan tentang harmoni kehidupan antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan alam, antara manusia dan sesama manusia. Saya merasa kehidupan saya menjadi lebih baik sekarang, dan saya berharap semakin banyak orang merasakan apa yang saya rasakan. Tentu saja dengan mengikuti berbagai program yang diselenggarakan oleh UID. Dengan demikian, semoga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih kuat, bangsa yang lebih besar, bangsa yang lebih sejahtera, dan bangsa yang kehidupan warganya bahagia. Terima kasih, UID.